Pokoknya inget ya, kenaik supir. Kalian itu bisa diterima karena saya ngomong sama Mustaqim. Saya yang bilang sama dia supaya kalian bisa diterima. Masa yang berangkat saya aja, sahabat-sahabat saya tidak berangkat? Nanti kalau istri-istri kalian minta pisah, keluarga kalian berantakan, kan saya sedih juga. Ini yang selalu menjadi teka-teki dalam hidup saya, Kom. Apa itu sebenarnya pedot ini, teh? Tukang ojek apa tukang obat? Teh, sebenarnya ngomongnya. Kayak gitu aja kok jadi teka-teki, goceng. Mudah saja, kenek supir. Saya yang ngomong sama Mustaqim supaya kalian diterima. Saya bilang sama dia, kalau sahabat-sahabat saya tidak berangkat, saya beli di kantor pusat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Stres. Bebas. Kalau orang stres kan bebas ngomong apa aja. Stres. Ayo, Ceng. Astagfirullah. Saya ke musola dulu ya. Iya, Lex. Kang Alex, kalau ketemu sama Pak Akung. Maksud saya... Iya, nanti saya sampaikan ke Kang Akung kalau PKK sudah berjalan ya. Kalau gitu, saya pamit dulu. Clara, Yola, In, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arsul? Iya, Mak. Yang benar. Punten, Mak. Susah. Kalau gampang, kamu bisa ngerjain. Iya, Mak. Karena, Dik? Iya, Mak. Ini sedang berusaha. Masa begitu aja nggak bisa? Maaf, Mak. Kasman, kamu apain benangnya? Perasaan benangnya kusut sendiri, Mak. Enggak ada benangnya kusut sendiri. Kamu yang bikin kusut-kusut. Perasaan iya, Mak. Kamu ngeledek, Mak. Perasaan enggak ngeledek, Mak. Perasaan Asep tuh yang ngomong, Mak. Kok saya? Perasaan kamu teh kan belum ditegur atuh, Sep. Asep. Iya, Mak. Kasdun, Mak. Asep, Mak. Yang ngomong terus. Saya? Kamu jangan ganggu yang lain.